Assalamualaikum, halo Sobat Sejawara. Kali ini kembali lagi kita dibincang Jawara UKM dengan tamu Jawara UKM, Don Kope. Bersama saya, Satria, dan rekan saya, Dia Ayu, kedatangan tamu bernama Mas Ramzi dari Malang Raya. Mas Ramzi, boleh perkenalan? Ya, baik. Terima kasih kepada Bincang Jawara UKM yang telah memberikan waktu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ramzi Wawanto. Saya di sini owner dari Don Kope. Ini produknya kopi ya Mas ya. Nah, kan kopi ini kalau apa ya menjadi komoditas di terbanyak di 50 negara. Nah, setauku itu secara umum itu spesies pohon kopi kan dari biji kopi nih. Itu ada dua jenis, ada yang robusta dan arabica. Nah, kalau untuk Don Kope ini pemilihan jenis kopinya atau biji kopinya itu berdasarkan apa atau bagaimana Mas? Oh iya. Jadi sebenarnya dari Don Kope ini memiliki berbagai macam varian. Totalnya sebanyak 12 varian. Kalau misal dari banyak tadi bilang biji ada robusta dan arabica, sebenarnya masih ada seperti Excelsa maupun Liberica ataupun dari kopi luar, namun itu perbedaan fermentasi dari tubuh binatang. Nah, dari pemilihan biji kita ini kita dilakukan benar-benar dari biji yang memiliki warna merah. Dari petik kebun kopi benar-benar warna merah. Kan kalau misal biasanya kalau misal kita lihat di pasaran terdapat kopi yang harganya benar-benar jatuh dari harga kopi yang saya miliki ataupun dari produk-produk kopi yang lain miliki, itu karena memang dari kualitas pengambilan petik biji kopinya itu. Jadi kenapa dari produk kami ini terlihat berbeda dengan varian yang banyak padahal di pasaran itu kopinya seperti itu ya karena dari petik biji warna merahnya tersebut. Nah, dari usaha Don Kopi ini masnya mulai kapan? Dari kapan? Pasti ada cerita. Iya. Sebenarnya ini usaha yang awalnya dijalankan sama orang tua saya. Nah, itu berawal dari 2019 ketika orang tua saya itu menghampiri dari petani-petani yang ada di Gunung Arjuna. Nah, bertanya-tanya, melakukan pertemuan dengan petani-petani yang ada di Gunung Arjuna. Nah, pada saat itu ayah saya langsung menawarkan diri untuk membeli kopinya sebanyak 200 ton. 2 ton. Namun ayah saya nggak tahu ini beli kopi sebanyak 2 ton, nggak tahu mau dibuat apa. Nah, akhirnya ayah saya berinisiasi membuat kopi, langsung diarahkan kepada saya suruh menjalankan, ini tak kasih biji kopi, jualan. Nah, berawal dari sana, akhirnya saya dengan tim belajar kopi, baru belajar kopi ketika di beberapa tahun yang lalu, sekitar 2020, belajar kopi di saat pandemi, kita belajar-belajar mencari. Sebenarnya varian dari kopi ini bisa menjadi varian seperti apa saja. Nah, seperti yang dari teman-teman bisa lihat, ada kopi tupai, lanang, arabica, robusta, liberica, excelsa, masih banyak varian yang lain. Jadi berawalnya karena pertemuan bapak saya dengan teman-teman petani yang ada di lereng Gunung Arjuna. Seperti itu. Oke Mas, ini aku lihat dari packagingnya sih menarik sih Mas ya, cuman apa ya berbeda dengan yang lain nih. Nah, ini juga di sini udah ada nutrition fact-nya, cuman masih belum ada ini ya Mas ya logo MUI ya. Yeah. Nah nanti ya oke. Okay. Ini kenapa Mas kok namanya Don Kope? Ya kenapa? Oke, okay, jadi sebenarnya kenapa kok masih belum ada logo MUI? Karena dari saya sendiri masih memproses. Nah, prosesnya baru beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan hari yang lalu. Kemungkinan ya insya Allah tahun ini bisa mendapatkan MUI, bismillah amin gitu. Terus kenapa kok nama mereknya Don Kope? Sebenarnya awalnya kita menginginkan mengajukan ke merek itu namanya Don Kopi, menggunakan I, kopi. Namun karena ketika mengajukan merek itu ternyata ketika menggunakan I itu banyak yang menggunakan, jadi kita menginisiasi menggunakan nama E huruf E daripada I, jadi Don Kope, pelesetan seperti itu. Itu ada maknanya nggak Mas, jadi arti Don Kope gitu atau gimana nih?
Pemilihan kata. Sebenarnya untuk pemilihan kata nggak ada makna tersendiri ya. Namun kita lebih kayak memainkan kalau down ini karena emang kita ingin menggunakan semua merek kita dengan nama down. Terus dari E-nya ini pelesetan saja, nggak ada arti lebih spesifik sih. Nah, di dunia perkopian di Malang Raya ini Mas, kira-kira persaingannya seperti apa? Apakah ketat atau bagaimana? Apalagi di zaman pandemi ini. Kalau misal dikatakan apakah persaingannya ketat atau tidak, sangat ketat. Karena kalau misal dulu itu Kota Malang terkenal dengan kota pendidikan, namun sekarang karena terlalu banyak mahasiswa yang ada di Kota Malang, mereka sering mengatakan bahwa Malang ini kota kopi. Karena kita mengetahui di bundaran pesawat banyak sekali perkopian di sana, dan tentunya persaingannya sangat tinggi. Nah, seperti itu. Oke, Mas. Selanjutnya nih, mungkin dari Mas mau promosi nih untuk sobat Jawara tentang produk ini, Mas, boleh silakan nanti informasi kalau mau pesen atau kalau harganya sekitar berapa gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bincang Jawara UKM yang telah memberikan waktunya saya untuk mempromosikan produk saya yang bernama Don Kopi ini. Untuk teman-teman yang menonton podcast ini bisa memesan, merasakan, menikmati kopi dari Don Kopi ini. Silakan memesan di IG kami bernama donkopi.id atau di website kami www.donkopi.com atau di e-commerce yang lain seperti Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Jadi kalau misal ingin melihat atau mencari referensi-referensi kopi yang ada di Kota Malang, bisa lihat di IG kami atau web kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ramzi untuk waktunya. Oke, sobat UKM, sobat Sijawara, jangan lupa terus pantau akun media sosial kami di uptkukm.id. Sobat Sijawara UKM, jangan lupa bela beli produk UKM.